Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai yang menarik dan menghibur kawan-kawan, yang dimainkan oleh Edwin Seager Adams melawan Carlos Torre Repetto di New Orleans, Amerika Serikat tahun 1920. Di video kali ini, kawan-kawan bisa melihat permainan Adam saat dia beberapa kali menawarkan menterinya secara gratis kepada Torre Repetto, namun selalu ditolak oleh Torre Repetto. Bagaimana keseruan permainan kali ini, kawan-kawan? Kita langsung saja. Edwin Adam memegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Torre Repetto, pion E5, kuda F3, pion D6, kita dapati sebuah pilidor defense dari Torre Repetto. Adam melanjutkan dengan pion D4, menantang pion pusat E5, pion pukul pion. Putih bisa melanjutkan pukul pion dengan kuda atau pukul dengan menteri. Edwin Adam lebih memilih pukul pion dengan menteri. Kuda hitam ke C6 mengancam menteri, gajah putih ke B5 mengempin kuda. Ini adalah absolute pin sehingga kuda tidak bisa bergerak lagi. Pimpinan ditutup dengan gajah hitam D7, gajah putih pukul kuda, gajah pukul gajah. Adam melanjutkan mengembangkan kuda C3. Kuda hitam F6, Edwin Adam rokade, Torre Repetto mengembangkan gajah ke E7, kuda putih ke D5, Repetto putuskan gajah pukul kuda, pion pukul gajah, Repetto pun rokade ke sayap raja. Edwin Adam melanjutkan gajah ke G5, pion C6 menantang pion pusat D5, di backup dengan pion C4, pion pukul pion, kembali dipukul pion putih. Repetto menggeser beteng ke E8, putih menggeser betengnya ke E1. Repetto melanjutkan pion A5, berencana untuk menggeser betengnya ke petak C8, sehingga pion yang ada di lajur A aman dari ancaman menteri putih. Langkah A5 ini merupakan langkah yang buruk, kawan-kawan. Patut dipertimbangkan dalam posisi seperti ini, hitam memainkan pion A6 atau memainkan pion H6 untuk mengancam gajah sekaligus membuka ruang bagi raja jika kedepannya ada serangan dari putih di baris ke-8. Mungkin langkah pion H6 atau pion A6 ini saat ini tidak begitu terlihat penting. Akan tetapi di langkah-langkah berikutnya, kawan-kawan pasti akan mengerti kenapa pada posisi seperti ini hitam lebih baik memainkan pion A6 atau pion H6. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Edwin Adam. Ketika hitam melangkahkan pion A5, Adam melanjutkan langkahnya beteng ke E2, berencana untuk menumpuk betengnya di lajur E yang sudah terbuka. Beteng hitam ke C8, beteng putih ke E1, menteri hitam ke D7. Adam Torre melanjutkan gajah pukul kuda F6, gajah pukul gajah. Sekarang kita sudah memasuki momen-momen yang krusial, kawan-kawan, di game kali ini. Jika kawan-kawan menyukai puzzle, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah kemenangan bagi putih di langkah berikutnya. Apakah kawan-kawan akan melangkahkan menteri putih ke G4? Menteri ke G4 inilah langkah kemenangan Edwin Adams, menawarkan menterinya secara gratis. Tetapi Torre Repetto menolaknya, melangkahkan menterinya ke B5. Tentu saja di posisi seperti ini, apabila menteri hitam pukul menteri putih, beteng putih akan pukul beteng E8 skak. Setelah beteng pukul beteng, beteng putih kembali pukul beteng hitam skak mat. Oleh karena itu, Torre Repetto menolak untuk pukul menteri putih, menggeser menterinya ke B5. Kembali Adam menawarkan menterinya secara gratis ke C4. Hitam mempunyai dua pilihan, pukul dengan menteri atau pukul dengan beteng. Tentu saja ancamannya tetap sama, kawan-kawan.
Jika menteri hitam meninggalkan diagonal petak terang B5E8, benteng putih akan pukul benteng hitam. Sekali lagi, Tore Repetto menolak memukul menteri putih, melangkahkan kembali menterinya ke D7. Dan lagi-lagi Edwin Adam menawarkan menterinya secara gratis, kali ini menteri ke C7. Ditolak kembali oleh Repetto, menteri ke B5. Adam melanjutkan dengan pion A4 mengancam menteri. Tak ada pilihan lain bagi Repetto untuk pukul pion A4 agar dia bisa membackup benteng E8-nya. Adam melanjutkan bentengnya ke E4 mengancam menteri. Di sini ancamannya tetap sama kawan-kawan. Saya tidak akan menunjukkan analisa-analisa apabila hitam putuskan pukul benteng dengan menteri atau benteng hitam pukul benteng putih maupun benteng pukul menteri putih. Silakan kawan-kawan sendiri analisa atau otak-atik kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pasti, jika hitam pukul bidak putih, dua langkah berikutnya hitam akan skakmat. Kita kembali ke langkah berikutnya oleh Repetto, menteri ke B5. Dan langkah berikutnya dari Edwin Adam memaksa Tore Repetto untuk menyerah, yaitu dengan menteri pukul pion B7. Di sini Carlos Tore Repetto menyerah. Silakan kawan-kawan otak-atik sendiri kenapa Tore Repetto menyerah setelah putih memukul pion B7 ini. Tapi coba kita kembali ke langkah ke-14. Tadi saya menunjukkan bahwa di posisi seperti ini, hitam lebih baik bermain dengan pion H6 mengancam gajah atau hitam bermain dengan pion A6. Coba kita lihat jika hitam bermain dengan pion A6. Kita lanjutkan dengan langkah yang sama seperti langkah-langkah aslinya, yaitu benteng ke E2, benteng hitam ke C8, benteng putih menumpuk di E1, menteri ke D7, gajah pukul kuda F6, gajah pukul gajah, putih menawarkan menterinya secara gratis di G4, menteri hitam ke B5, putih menawarkan menterinya secara gratis di C4, menteri ke D7, menteri putih ke C7, menteri kembali ke B5, pion A4 mengancam menteri, menteri pukul pion, benteng ke E4 mengancam menteri hitam, menteri kembali ke B5, menteri putih pukul pion B7. Inilah perbedaannya kawan-kawan. Tadi pion hitam berada di A5, sekarang pion ada di A6, membackup posisi menteri hitam. Di langkah berikut inilah hitam bisa menggeser bentengnya ke D8. Ancaman skakmat pun bisa diantisipasi oleh hitam. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, pion H6 ataupun pion A6 sangat penting untuk dimainkan. Itulah kawan-kawan sedikit analisa dari permainan Edwin Zeger Adam melawan Carlos Tore Repetto. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.